Rasulin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Sidoarjo, perkenalkan nama saya Limatu Solika dari kelas 910 nomor urut 10. Saat ini kita berada dalam kehidupan era new normal. Kita diajak kembali untuk hidup sehat dan bersih agar dapat berhadapan dengan virus. Salah satunya virus corona jenis baru. Apalagi disusul pula dengan musim hujan yang terus-menerus terjadi di daerah kita. Untuk itu, kita perlu meningkatkan imun kita agar kita dapat bertahan di tengah keadaan yang seperti ini. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan berolahraga, dengan menghindari stres, juga bisa dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang menyehatkan. Satu di antara contoh minuman yang menyehatkan adalah minuman hasil olahan rempah-rempah. Ya, STMJ, susu, telur, madu, jahe. Pasti kita sudah tidak asing kan dengan kata-kata itu? Nah, tapi apakah semua orang sudah tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita membuatnya. Simak dengan baik ya. Tahap pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan diantaranya pemanas air, gelas, sendok, gunting, pisau, dan saringan. Lalu kita menyiapkan bahan. Bahan yang akan kita gunakan diantaranya, ya, bahan yang pertama adalah jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Jahe adalah tumbuhan atau tanaman yang namanya disebut dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 17. Jahe juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanaman surga. Kandungan di dalam jahe diantaranya ada energi, karbohidrat, serat, protein, sodium, zat besi, potasium, vitamin, minyak atsiri, oleoresin, pati, dan lain sebagainya. Khasiat jahe terbukti dapat mengurangi rasa mual, mengobati masuk angin, mencegah rematik, dan juga dapat meningkatkan nafsu makan. Bahan yang kedua yaitu susu sapi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Hadis riwayat Abu Daud. Kandungan di dalam susu sapi diantaranya ada vitamin D, protein, kalsium, zat besi, omega 3, omega 6, dan prebiotik. Susu merupakan sumber protein dan vitamin B yang penting untuk energi dan kalsium yang berfungsi menjaga kesehatan tulang. Bahan yang ketiga yaitu telur ayam kampung. Secara hukum, makan telur ayam mentah tidak masalah selama telur itu berasal dari hewan yang halal dimakan. Dalam fatwa Sabaka Islamiyah dinyatakan bahwa mengonsumsi telur mentah hukumnya boleh. Bahkan, sebagian dokter menyebutkan telur mentah bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan gizi dalam telur ayam kampung diantaranya kalori, lemak, lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, kolesterol, natrium, kalium, karbohidrat, serat pangan, gula, protein, vitamin A, kalsium, vitamin D, vitamin B12, vitamin C, zat besi, vitamin B6, dan magnesium. Telur memiliki kandungan gizi yang sangat penting seperti karbohidrat, protein, dan 8 macam asam amino esensial. Selain itu, telur juga mengandung vitamin dan mineral. Bahan yang keempat yaitu madu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kandungan dalam madu diantaranya ada fruktosa, glukosa, maltosa, sukrosa, air, gula, abu, dan lain-lain. Madu berfungsi untuk menanggulangi masalah yang disebabkan oleh kekurangan jaringan atau kelemahan tubuh. Dari bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi,
dapat disimpulkan bahwa STMJ merupakan minuman yang bergizi dan dapat meningkatkan stamina. The procedure how to make STMJ drink. First, prepare your glass. Second, put of centimeters of pressing gingers into the glass. STMJ in hot condition to get good serve. Finally, STMJ is ready to serve. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara pembuatannya? Dengan cara pembuatan yang mudah dan kandungan yang lengkap, maka tidak heran jika STMJ banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Mari kita selalu menjaga kesehatan sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk menambah daya tarik dan daya jual, maka kita perlu mendesain produk kita dengan pelebaran seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Dari bahan-bahan yang kita butuhkan, kita membutuhkan modal sebesar Rp9.200 dengan rincian jahe Rp2.000, madu Rp1.000, telur ayam kampung Rp3.000, susu Rp1.500, botol 330ml Rp700, cetak kemasan Rp1.000. Nah, dari keseluruhan, kita dapat menjualnya dengan harga Rp12.000. Sehingga kita akan untung sebesar Rp2.800. Omben go tambah imun bisa soko kunir jahe kencur bisa uko jambu apukat lan manggi kape khasiate manjur penyakit.